Pertamanya saya bagi pihak kerajaan mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul ini. Memang usul ini satu usul yang dibenarkan perbahasan. Dan ketentuan berapa orang nak berbahas itu adalah kuasa budi bicara kepada Tuan Yang Dipertua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Langkawi dan akhirnya Yang Berhormat Arau dan beberapa ahli-ahli yang mencelah, antaranya Wabi Puchong, Shah Alam, Pasir Salak, Tanjung Karang, Baling, Sempurna, Muar dan Kinabatangan. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, bagi pihak kerajaan, saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Port Dickson mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang pertama kali di dalam sejarah Parlimen Malaysia. Memang itu benar. Tetapi perkara yang pertama kali bukanlah perkara yang illegal. Perkara yang pertama kali boleh dilaksanakan berdasarkan kepada perlembagaan dan juga undang-undang serta peraturan yang ditetapkan di dalam Parlimen. Sebagai contohnya, dalam negara kita tak pernah berlaku Perdana Menteri interim. Tapi bila dia dah berlaku kali pertama, ianya kita terimalah. Begitulah juga masalah yang ada di depan kita bukan memecat speaker. Masalah di depan kita adalah satu usul mengosongkan kerusi speaker untuk digantikan dengan speaker yang lain. Itu perkara yang perlu dibuat. Saya minta penjelasan. Apa bezanya? Yang Berhormat Tuan Speaker, saya menyatakan bahawa usul ini pertamanya berdasarkan kepada perlembagaan. Yang Berhormat rakan bijaksana saya, Malinat Friend daripada Puchong, jangan melihat kepada standing order saja. Standing order dibuat berdasarkan perlembagaan, perkara 92. Dalam perlembagaan mengatakan bahawa, sekejap, perkara 57.2 mengatakan bahawa Yang Dipertua boleh pada bila-bila masa dipilih berdasarkan kepada tiga perkara. Yang pertama, apabila Dewan Rakyat bermesyuarat buat kali pertama selepas pilihan raya umum 2018. 16 hari bulan 7 2018, bila Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri, Yang Berhormat Langkawi menukar speaker yang ada sebelum ini kerana ianya kerajaan yang baru mengikut cita rasa kerajaan Yang Berhormat Langkawi. Yang kedua, keadaan yang kedua speaker boleh ditukar ialah apabila dia berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat melainkan oleh sebab pembubarannya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga disebut jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian, when the House resolve. Ini yang ketiga. Inilah keadaannya. Kita membawa isu pengosongan dan pemilihan speaker baru ke dalam Dewan, bukan dipecat sewenang-wenang. Ianya mengikut standing order yang dibuat berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Sila pujuk. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya cukup setuju dengan apa yang disebut dalam artikel 57. Tapi saya ini berfokus kepada apa yang disebut dalam usul. Dalam usul yang dibawa seperti mana dihuraikan dalam kertas di hadapan kita, cukup jelas dinyatakan bahawa sebab alasan kita ini nak minta kekosongan kerana ada calon yang baru. Calon. Kalau kita lihat kepada standing orders, pencalonan itu hanya boleh dibuat sekiranya ada kekosongan. Faham tak? Dan apabila itu berlaku, dua perkara sampingan perlu berlaku. Satu, notis perlu diberikan berkenaan dengan kekosongan itu. Kemudian, ahli-ahli parlimen lain juga ada hak untuk cadangkan nama, untuk isikan kekosongan itu. Jadi artikel 57 itu adalah artikel yang memberikan kuasa. Tapi prosedur dia termaktub di dalam standing orders, aturan mesyuarat. Itu yang kita bawa. Jadi kita fikir, kalau kita lihat kepada usul yang dibawa, cukup jelas. Usul itu tak berasas. Usul itu bersandarkan kepada bahawasanya ada kekosongan kerana ada calon yang lain. Walhal, calon itu tidak boleh dicalonkan kerana tidak ada kekosongan. Okay, terima kasih, Puchong. Terima kasih. Saya bersetuju sangat dengan Puchong bahawa ianya dibuat berdasarkan 57.2C, iaitu apabila diputuskan oleh Dewan. Tapi saya tidak bersetuju apabila Puchong mengatakan bahawa selepas dia kosong
baru boleh bagi notis 14 hari. Itu ridiculous, tidak betul. Kerana berdasarkan perkara, berdasarkan standing order 4, yeah. 1, saya mohon baca. Tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seseorang ahli atau orang yang layak dipilih sebagai, menjadi ahli, dipilih sebagai Tuan Yang Ketua, hendaklah memastikan terlebih dahulu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih, dan hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan pusat sekurang-kurang 14 hari sebelum mesyuarat, bukan sebelum pengosongan. Ini yang amat berhormat Perdana Menteri, saya nak jelaskan, ini fakta, ini fakta. Yang amat berhormat Perdana Menteri, bagi pihak kerajaan telah memberikan satu notis nama baru untuk calon speaker pada 29 hari bulan 6, iaitu melebihi atau mencukupi 14 hari daripada 13 Julai. Sedangkan pihak pembangkang tidak menamakan mana-mana calon. Tetapi yang berhormat, oleh kerana yang berhormat dengar saya, oleh kerana pihak pembangkang menentang usul ini, maka adalah dianggap calon yang dikemukakan oleh pembangkang adalah Tan Sri Datuk Muhammad Arif Yusof untuk speaker, dan juga Wan Bingah Komeng sebagai calon timbalan speaker. You cannot have two bites of a cherry. Tak boleh dua cadangan. Itu tak boleh. Ini adalah menurut perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, Yang Berhormat Pucung, saya nak tanya Yang Berhormat lah. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan timbalan speaker. Diterima oleh Yang Berhormat Speaker sebagai satu usul yang in order. The papers are in order. Menurut peraturan, dan ianya diterima, dimasuk di dalam usul-usul yang nak dibahaskan. Tidak ada kecatatan kepada usul ini. Tidak ada sama sekali berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Ya. Itu jelas. Apa lagi yang nak dipersoalkan? Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri bersandarkan kepada hujah itu, itu menunjukkan bahawa sebenarnya Yang Berhormat Menteri ini tidak ada hujah yang bermerit. Kerana kalau kita lihat kepada apa yang disebut dalam standing orders, ya cukup jelas. Come on. Ya Berhormat Tuan Editor. Alasan kerajaan adalah apabila kerajaan bertukar, ianya sudah tentulah memerlukan kepada pertukaran jawatan-jawatan utama termasuklah speaker. Apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan secara legal, diakui oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan pintu belakang, pada bulan 3 tahun 2020, pada persidangan 18 Mei 2020, kita membenarkan speaker untuk mempengerusikan persidangan kita. Kita tidak ada tukar, tidak ada pecah. Tetapi selepas itu, Yang Berhormat, selepas itu penilaian dibuat oleh pihak kerajaan bahawa Yang Berhormat Speaker dirasakan dengan alasan yang munasabah di pihak kerajaan tidak boleh memenuhi hasrat dan juga inspirasi kerajaan ada, pilihan yang ada kepada kita, kita bawa kepada Dewan. Yang Berhormat boleh mengundi sama ada saya nak beritahu sebab atau tidak. Selepas ini kita boleh mengundi. Selesai masalah. Yang Berhormat Menteri, kami ada calon sendiri. Dan Yang Berhormat juga Yang Berhormat ada Menteri. Calon sendiri. Tak ada masalah. Okey, baik. Yang Berhormat Menteri baru bersebut. Yang Berhormat Menteri sebut bahawa semua ada calon. Saya nak tanya satu soalan. Adakah notis kekosongan diberikan kepada sesiapa? Mana notis? Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat mengatakan setiausaha dewan berdasarkan 27.4 tak perlu memberikan notis mengenai pengosongan. Tak perlu. You can check. You can check. Mana ada yang perlu beri notis 14 hari? Kalau tidak ada, ada notis, kan? Tidak ada. Itu sebab you show me. I show you the provision. You show me what is your provision. Notis ada. Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menamatkan pengujian saya. Yang pertama, usul ini berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, usul ini tidak cacat. Yang ketiga, telah diterima oleh speaker. Ini adalah masa untuk notis dibuat tidak pengundian. Diberikan. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, penggulungan telah pun di
nyatakan. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah perkara 57-2-C Perlembagaan Persekutuan di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini hendaklah disetujukan. Bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, bagi, kata bagi, tidak. Bagi. Baik. 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 Ahli-ahli berhormat, kita pula ada usul untuk extend pukul 1 tengah hari. Sila. Usul untuk extend beyond 1 o'clock. Tuan Ketua, dengan penuh hormat, saya berdasarkan kepada peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon dan mencadangkan bahawa mesyuarat ini pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari ini bagi membolehkan usul Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat diputuskan dan selepas itu majlis mesyuarat inilah tak boleh orang makan sehingga pukul 2.30. Tidak akan ditangguh sekarang bagi memudahkan perkara. Nak makan keluarlah. Seterusnya, teruskan. Tuan Ketua, saya mohon menyokong. Takut daripada bagi makan apa. Terima kasih. Ahli Berhormat, oleh kerana ada lebih daripada 15 orang, maka sejuk, takkan sejuk. 14 bahagian. Sila, excuse sir. Punya kerajaan ni. Duduklah sepang. Tapi takut nak masuk ke 7 tidak. Tuan Ketua, usul belum diluluskan. Baik, Ahli Berhormat, saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi adalah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Terus. Yang belah bahagian sekarang. Sila setiausaha dan bentara jalankan tugas untuk belah bahagian. Belah bagi yang mana ni? Speaker. Oh, speaker. Tak, bukan speaker. Usul ni, usul. Ah, dia kan. Sil-sil bunyi kalau ceng selama 2 minit.